Maka saksikan, 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 maka saksikan
Masuk-masuk kepada kantor pertama, yaitu saudara Putra Ampat Pesara. Kuningan,
menyatakan menolak, dan kenapa belum ada dampak? Kita ingin bertanya, adakah solusinya teman-teman? Tidak! Ada solusinya? Semuanya video itu viral. Bapak Bupati merupakan cerminan dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Jika memang menolak, tolong berikan kebijakan yang berdampak terhadap kita selaku masyarakat. Kita diadu domba dengan elemen keamanan, betul? Betul! Padahal kita hanya ingin menyampaikan, tolong, apa solusinya? Betul! Apa solusinya yang saya tanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jika memang bisa memahami dan bisa menyerap apa yang sedang kita sampaikan, tolong berikan dampak yang nyata untuk masyarakat. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini, mahasiswa diadu domba, mahasiswa dipremi, mahasiswa anarkis, mahasiswa tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan beretika. Kami bingung. Ibu-ibu yang ada di depan sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang lebih daripada laki-laki, benar teman-teman? Kami di sini bukan berarti membenturkan ibu dan bapak, tidak, kita menyampaikan aspirasi. Saya tahu ibu-ibu di sini mempunyai anak yang sedang bersekolah, berpendidikan. Tolong nuraninya dipakai. Kita hanya ingin menyampaikan apa solusi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kita lihat teman-teman, logo Kuningan tertera Rahmi Minangun Kertara Harja. Raharja merupakan bahasa Indonesia-nya adalah sejahtera. Apakah sudah sejahtera teman-teman? Tidak! Ingat, Februari 2021 Kuningan adalah salah satu kabupaten termiskin. Teman-teman, kita di sini ingin menyampaikan, tolong buat kebijakan, tolong buat peraturan yang berdampak kepada kita. Bagaimana jika ada masyarakat yang malas sekolah karena pendidikan mahal? Omong kosong. Kita di sini menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara-cara yang baik. Teman-teman, jika memang suara-suara kita tidak didengar selaku manusia, mari kita tundukkan kepala kita. Kita sampaikan kepada pencipta kita, supaya teman-teman bisa menyampaikan lewat jalur yang maha kuasa untuk menerangkan hati nurani yang sedang menjabat. Betul! Tundukkan kepala teman-teman sekarang. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita doakan masyarakat Kabupaten Kuningan bisa memberi dampak dan terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang baik. Mari kita berdoa. Di atas hujan yang turun menurut hadis dan riwayat bahwa hujan adalah berkah. Mari kita sampaikan doa-doa yang ingin disampaikan kepada pemerintah-pemerintah yang sedang menjabat, karena mungkin sudah tertutup dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita doakan pemerintah-pemerintah yang ada di atas sana. Berdoa dimulai. Selesai. Mengucapkan terima kasih dan kami tunggu solusi-solusi yang terbaik untuk Kabupaten Kuningan. Jika ini adalah sejarah, kita ingat bahwa kita pernah berjuang bersama Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tangan kiri kita. Hidup. Apakah tangan kiri kita? Hidup.
mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Dilarang tanpa alasan dituduh survei dan mengganggu keamanan.